Ini gak bondol guys, ini masih rambut baru ya? Iya, rambut baru, tahun baru, rambut new year, new hair. Bagus gak guys menurut kalian? Bagus gak? Jujur. Jujur gitu loh, aku butuh kayak, oh my god. Bagus, bagus banget sih. Makasih. Oh, jujur live from the bottom of my heart. Bagus gak? Thank you. Wiss. Kita potong rambut gak sih bareng-bareng? Cakep-cakep. Kayak bukan ada. Jujur sama. Kayak ngeras tuh. Ini tuh aku tuh kayak udah ada model. Kayak kamu begini. Itu lucu gak sih? Bagus banget loh. Baru pertama kali rambut pendek dia pernah sebenarnya tuh waktu masih kecil gitu, tapi kayak sekarang iya gak sih? Sumpah kok kayak Dora. Eren Yege kalau digunjus tuh. Bundel bersama. Jangan pun yang tebel biar dia gak tidur. Oke, oke. Lagi di mana dia? Lagi di rumah nenek. Bungu cakep. Cantik banget. Banget gak kuat. Thank you loh, makasih. Tahun baru, rambut baru. Iya guys, dikit lagi guys, tahun baru. Hede. Kembali imut. Abis itu nanti aku mau share foto. Jangan lupa dilihat ya. Bos, tabe. Rambut baru nih. Udah rambut baru. Ih, aduh, aduh, aduh. Share yang banyak. Liburan kemana nih Del? Belum tahu. Udah tahu sih, tapi lihat aja nanti. Nomu-nomu kio. Lihat cakep banget. Gak akan bisa lanjut guys, udah. Kok saya jadi pengen potong gitu deh. Iya. Potong gak sih kita? Sebenernya tuh aku gak sependek ini harusnya. Tapi gak tahu sih, mungkin mas-masnya kayak Maget, udah lo potong aja guys gini. Masih tuh kayak masih seginian gitu loh. Tapi gak tau sih, mungkin masnya kayak ngide. Tapi gak apa, bisa panjang. Jantung dia, udah. Tapi aku keliatan tembem gak sih guys? Iya sih, gue sih kan tembem. Ya udahlah, namanya juga.
Nanti guys, aku kalau mau wolf cut lagi, nanti deh tunggu panjang segini kali ya. Kita ngide lagi guys. Soalnya aku bener-bener kayak, aku kan suka banget potong rambut ya kan, suka potong sendiri atau apa, jadi kayak padahal kan tahun kemarin, tahun awal tahun 2021 kan ini kan aku rambut aku panjang banget. Bang Adli mana kok di joki? Gue tampar. Kayak pramugari dah cakep banget. Wangi, wangi. Cakep pramugari kan wangi. Kayak bukan Adli sih. Tampar aja dah Adli. Kayak Paul Wan. Kamu mau ditilang? Gak boleh, gak boleh. Jadi gue pake ego STNK SIM. Itu yang ribut bisa di mute dong. Gak bisa guys, lagi di rumah saudara. Jadi kayak lagi pada main-main gitu. Jadi aku nyari tempat yang paling pojok bisa. Sim aja aku tembak apalagi kamu. Ih parah kok korupsi. Korupsi. Ini gak jelas Aldo. Besar. Kemaku siapnya semida. Kiawo dulu kayak SPG rokok. Astagfirullah. Enggak lah. SPG mobil. Dikasa gak sih? Sebetulnya aku lagi pake baju ini ya. No ya ibu. Katakan PT, katakan PT. Di mana ini? Udah lagi terasa nggak boleh, nggak boleh. Dora di mana Del? Nggak tahu loh. Harapan tahun baru apa Del? Harapan tahun baru. Semoga berjalan dengan lancar semua kegiatan dan apapun yang saya lakukan. Makasih Kak Arif Hap-Hap buat di sekolah itu. Ada udah bisa ngomong belum sama Safilo Cisani? Udah, tunggu aja. Gue share foto-foto wolf cut, nanti dilihat ya dulu. Oke. Okay. Amin. Sehat-sehat dah, iya semoga sehat juga. Makasih Kak Elisa PLN buat di sekolah itu. Dua loh. Keren banget. Adel doain aku les lulus tes hari Minggu. Semoga lulus. Semoga lulus. My God, tapi enak banget, enteng banget sumpah palanya. Bener-bener seenteng itu loh. Terus kayak kalau keramas tuh kayak karena kan juga gini kan, jadi kayak kok hilang. Gak ada bocil-bocil deh. Ada, masa gak kedengeran suaranya? Kira bakal gak kalau lu enggak. Oh.
Jam tuh dilihat dalam rambut barunya dia. Aku udah pap sih ke mereka. Masih cepung enggak bocilnya? Enggak. Bocilnya beda. Ini showroom terakhir di tahun ini, guys. Oh my god. Showroom terakhir di tahun ini. Kita mau ada versus bocil. Jangan. Enggak boleh. Member yang pertama tahu Yun siapa? Ya, itu sama. Ya, itu dah. Kapan potong rambut? Kemarin siang. Nanti ketemu langsung di kotak bel. Oh my god. Dua-dua masih showroom tiap hari kah bang? Kayaknya enggak deh, enggak tiap hari. Tahun depan tetap ada SR gak? Ada, tetap ada, tapi enggak sesering yang kayak sekarang 2 bulan setiap hari gitu. Enggak pakai kacamata lagi deh, enggak lagi pakai softlens. Ini siapa? Siapa ya ini ya? Sumpah gak kenal. Ini siapa ya? Ini siapa sih guys? Sumpah. Hai manis. Udah kamu dukung kamu aja deh kak. Udah pernah ke Jogja? Pernah dong. Bisa sih. Cantik sih, tapi sayang udah makan belum? Udah. Pernah ke hati? Enggak. Kayak dari Gen 10 ya? Jangan sampai ada yang nyamperin saya di sini aja. Suka gangguin kan. Kenapa enggak kayak asal aja deh? Enggak apa-apa. Kan kemarin udah hampir mirip-mirip juga kan kayak asal. Jadi kayak ya udah pernah lah gitu. Kayak pengen nyoba aja gitu, cocok gak rambut pendek. Nyata ya lumayan lah, not bad lah. Di baru ada is my dream mas, my dream. Kenapa Kapadokia? Why Kapadokia? Cocok sumpah. Kenapa enggak kayak Susanti aja? Bang Dada mukanya kayak masih ngantuk. Serius gimana? Emang mata saya tuh emang agak ngantuk. Saya tuh gak ngantuk guys, sumpah. JC Amazon 48 dijual gak dulu? Kebetulan gak dijual sih kak. Tapi kalau mau boleh loh. Tapi nanti saya pakai apa? Kalau saya kasih ke kalian, saya pakai apa? Leher lu gatel gak tuh? Enggak.
ada apa? Jatuhnya bang. Gue juga bondol deh. Oh my god, kita sama aja dia. Sama aja sih. Ketahuan. Jadi gini dulu, enggak cukup dulu. Oke. Cakep banget loh, dong. Oh my god, makasih banget loh. Diam deh loh, wifi-ku gak wifi. Di highlight biru pasti cocok ke bank. Iya, tapi iya nanti biru. Cocok banget sih mau nangis tuh. Jangan nangis, biar aku aja. Dia tuh masih bisa dikit gak? Bisa. Tuh, masih bisa. Tapi ya gitu, kecil. Kecil banget. Iya, bisa jadi. Mungkin aku paling pakai ini sih, ini tadi cipitan, cipitan mama aku belum beli. Coba kita lihat. Jadi, lu kayak gini. Terlalu. Dia pakai alis. Iya, lagi acara, Kak. Genshe. Ada gift. Oke. Bentar. Makasih Kak Mikimon buat gift-nya. Thank you banget. Thank you loh. Nah, kalau kayak gini tuh kayak terlalu apa ya? Jujur pede tapi nanti kali ya. Thank you loh, SRC yang gini. Dia aku miss kamu, astaga. Stop. Ini jakun gue tuh udah gak bisa diumpetin. Enggak guys, aku gak punya jakun tau. Gak punya. Cewek sejati banget. Lihat aja fotonya, kalau aku share. Keluarin kode medel. Mulai agak freak ya. Ini siapa weh? Gak tahu weh, sumpah. Adalah sepil lipen setip. Gak boleh. Kece. Cukup ya dia. Cukup. Oh, dia bukan cewek. Lebih celele, ayo. Sumpah, ayo. C
cikirin shit, cikirin shit. It's my dream, mas. My dream. Gak ada niatan di pikabuin deh. Pikabuin. Diginin ada sih kan niatan. Poninya gak dipotong kan deh, enggak. Ini anak kecil yang ada di sini tuh yang dia pernah nonjok aku guys, jadi aku males main sama anak kecilnya. Dia kalau baca ini tos gue dulu. Gue baru ngarang. Kau parah banget. Gak peka dasar. McDonald itu bocil. Iya, masa ada orang tuanya guys. Kalau gak ada orang tuanya dapet celupin kayak. Dia mending kucing apa PSG ya? Sama dua-duanya oke sih kak, bingung jadinya. Ngeri juga. Tidak kerama bintang satu. Gue tau, nongkrong disini enak juga ya. Becasan. Gue juga tidur bocilnya cemplungnya. Iya kan. Mending mandi atau tidur? Tidur. Nanti malam mau gue jemput. Gak bisa kak. Maaf ya. Apalagi si orang mah apa? Bareng. Dia kalau udah enggak setiap hari sampai saya. Oke. Bang Adi lah dia kemana? Jangan dimainin. Kurang pendek fotonya. Kurang pendek. Udah pendek banget ini. Kurang. Nih, segini. Ayo pergi ya, Mama. Coba, Papa. Botak langsung, Mama. Langsung botak, Mama. Tunduk. Yang kurang pendek, saya tampar ya. Undercut, iya nggak sih kita bikin undercut pasti di bawah, iya nggak sih di sini, ide bagus. Biasa, rambut baru, mainin rambut terus, namanya juga cewek, namanya apa cewek, tuh kecil. Emang dibayar sama Jota? Gak tau. Anjir kayak Randa. Udah lah aku potong pelumnya jadi kayak kuda. Gak boleh gitu. Gak suka banget gue hot. Cuman dari cakap bismillah Robin.
tepak aja nggak pakai cheddar. Saya suka pertanyaan Imam Mansur. JMT yang belum pernah pendek olah onil aja kah? Iya. Udah kalau ketemu boleh siapa? Nggak boleh lah. Mau liat keren Kak Adele. Ke RD. Bikin JMT jadi kumpulan short hair. Gak kebayang kalau kawannya bondol. Rame amat gak? Iya. Kawan lu emang gak mau. Ini potongan British short hair ya, mungkin. Aura wibu deh. Masa lagi pake baju ini? Kayaknya gak boleh gitu ya. Lagi tidur deh. Jadi bagus, jadi bagus, tapi kalau saya yang digampar kamu mau gantiin saya enggak? Mikasa udah tinggi ya, so. Mikasa kan tinggi. Yang pendek mah lapis. Tahun baru, wasi baru, bismillah jangan dibaca. Oh my god, maaf kalau aku baca. Dia rambut begini susah kayak jadi anggun. Anggun penyanyi. Ya, I know you love me. Dulu gue olengkelin boleh ya? Boleh banget. Jal doain gue ya. Iya. Nanti malam jadi kan gue lah kak. Udah aku Sherlock ya. Kuburan. Udah cerita kali ketemu kemarin gimana kalau bagian 10. Lucu-lucu. Terus kayak siapa emang? Amanda kalau gak salah. Amanda atau ini pokoknya itu deh. Dia ngomong gini, Kak Ade pernah masuk Platnas. Platnas ya. Saya bilang, enggak belum kok. Enggak pernah. Kayak, tapi aku membuat tangkis. Iya, sampai ke diri aku gitu. Oh iya, keren banget Kak Ade. Kayak, oh kawan ini atlet juga buat tangkis. Enggak, tapi aku suka hobi buat aku sih kayak, yaudah ya kapan-kapan main bareng. Jadi kayak, oh iya boleh. Terus ada Ella juga, siapa lagi gitu ya. Lupa banget. Nanti kita ini gak sih, ya jangan buat tangkis. Ini gak sih. Jadi servis. Kan banyak yang lebih tua, kamu dipanggil kan enggak?
panggil dia kak. Namanya juga sebaru pasti manggil semuanya kak bu. modus enggak lah, nggak niatnya kan ngajarin doang ya kan. Ya, kalau habis latihan kita mau makan bisa habis nih. Ini enggak sih. Emang ada enggak sih? Ingat deh jompo enggak lah. Aja jadi abang-abang. Gua harus bekerja. Gak boleh aja. Udah jangan jadi genit. Gak tau gua gimana, gak tau emang gua genit. Gak genit. Gua gak genit ya kan. Ajaran aku kak, aku nggak genit guys, tapi aku friendly, ya kan? Neneng Marsya, itu Neneng Marsya. Allah. Cewekku yang selingkuh juga bilangnya friendly. Beneran yang diberi kata friendly ya sih. Yalah, kan kita semua harus friendly. Udah main you, my magic you, beneath you. Main jelangkung yuk, boleh banget loh kak. Assalamualaikum. Kak Nisa. Oh my god, itu mereka ketemu. Lucu nggak? Lucu bagus. Lucu. Kenapa nih warnanya sekali ya? Nih. Halo. Udah ketemu kan? Udah. Nih yang JKT. Wih. Saudara guys, kita harus. Halim Salim. Waalaikumsalam. JKT. Yaudah lah ya. Dan ntar ikut abang nari gojek ya. JKT banget gak sih? Iya JKT banget anaknya. Makasih Kak Cisan dibuat di sekolahnya. Si paling JKT. Ini kan JKT banget. Dulu Happy Kirawa. Happy Kirawa. Promosi Baratek dulu deh. Jangan lupa pakai Baratek. Baratek tutup ya. Pakai Baratek pokoknya nanti beli Baratek. Kemana-mana beli Baratek. Karena sekarang Baratek kayaknya sudah banyak di toko-toko manapun. Jadi kalau lihat Baratek langsung beli ya. Hmm.
Gue cari di toko ikan gak ada deh. Kak, kebetulan Baratek bukannya diain pur ayam. Kenapa kamu ke toko ikan? Kalau gue beli bonusnya apa deh? Bonusnya bonus plastik, bonus yang kamu beli gitu loh. Bonus foto pack. Pur ayam dong. Bonus song. Dapat bonus song. Kita dapat bonus song. Akan. Siapa masih ingat itu? Om papa jaga toko enggak deh. Kadang suka datang-datang gitu sih. Bonus foto sama Om Andi. Bonus yang bareng sama Om. Jaga toko, gue beli satu toko. Main butangnya deh. Rame banget guys, sebenernya kita harus di sini dulu deh. Soalnya saya agak puyeng kalau rame banget gitu loh. Pura-pura nggak ada guys, kita pura-pura tidak terlihat, kita pura-pura tidak terlihat, please jangan lihat saya, please. Nah, udah di sini aja ya. Sembunyi. Dul Gor Barokah aman enggak? Oh my god, kamu tahu itu? Oh my god, kamu tahu dari mana? Iya deh, pas pulang aja biar aku. Udah ada tempat menjanji on camnya deh buat kamu loh. Hah? Astaga, ini orang tahu banget ya. Tau gak sih, ini tuh lagi pada main game yang apa tuh? Yang, tau gak sih yang mainan TikTok yang jadi duit diserak-serakin, terus yang kayak pakai itu. Itu deh. Ini rame banget. Pengen sih ikutan, tapi rame banget. Ini kalau kalah kan ini apa. Lagi pada main gituan. Lagi main Squid Game. Halo. Iya lagi ini. Abang papa aku jadi harus salim. Enggak, nanti saya digebukin papa saya. Menarik ya semua. Tekan mau berisik emang. Tidak boleh. Nggak ikut gabung dulu nanti deh. Kayaknya ini kayak masih yang kerja-kerja gitu loh. Jadi belum waktunya aku main. Jadi nanti aja, soalnya aku belum nggak terlalu kenal juga. Beda kenalan sih. Halo.
maksudnya kamarnya tuh lagi pada dipakai semua guys. Anda kerja deh. Kayak supporter The Jack. Stop, stop. Lo pernah liat kuyang mini gak? Hah, kuyang mini? Emang ada kuyang mini? Emang bukan ya, emang kuyang-kuyang itu bukan yang kecil ya? Emang gede? Kok gak ada? Apa yang buat kamu kuat? Galang Tristan Naila. Lagi nobar Indo Thailand. Bener banget loh, kok kamu tahu sih? Dari Suci. Capek banget. Guys, tahun nanti kalian masih dukung aku gak? Dukung aku terus sih. Gak boleh kemana-mana. Canda. Kamu kok ada kumis tipisnya? Emang kenapa? Kan kumis tipis normal. Oleh nggak apa-apa kok, yang penting ya dong pasti. Wanna be with you forever. Decide you are the best thing for me. Enggak guys, aku gak ngapain, aku cuma bilang gitu. No, no mencurigakan, no mencurigakan. No overthinking. Dosa. Pada parnoan banget sih. Enggak guys, enggak. Menjadi showroom terakhirku di tahun 2021, tapi tidak apa-apa karena 2022 aku bakalan showroom, tapi nggak terlalu sering kayak sekarang, oke? Karena juga sudah waktunya, saya sudah terlalu menyendiri terlalu lama kayaknya. Oke guys, bye bye. Ngelag gak sih? Gak kan ngelag. Mari kita baca dulu. Nomor 1 adalah Kami Kimon. Kami Kimon, makasih buat gift-nya ya. Thank you. Kailisa PRLM juga makasih buat gift-giftnya. Nomor 3 ada Kak Sisi, makasih buat gift-nya juga. Nomor 4 ada Kak Arif Hap-Hap. Kak Arif Hap-Hap, makasih ya buat semuanya. Nomor 5 ada Kak Cisandi. Kak Cisandi, makasih buat gift-giftnya dan lain-lainnya. Nomor 6 ada Kak Haidir. Thank you Kak Haidir buat gift-nya dan semuanya. Nomor 7 ada Kak Ebit, makasih buat gift-nya dan semuanya. Nomor 8 ada Kak Pur. Hey Kak Pur, thank you banget buat gift-giftnya dan semuanya juga. Nomor 9 ada Kamadanya Ref. Oh my god, Kamadanya. Kamada, Kamada. Thank you ya. Nomor 10 ada Kak Miski. Nomor 11 ada Kak Indah Sefer. Tanggal 2 HBD. Oh my god, happy birthday ya. Kak Miski, makasih juga ya tadi. You're the best. Nomor 13 ada Kak Mas Jipo. Makasih Kak Mas Jipo. Mas Jipo, fuck you. Makasih juga buat gift-nya Kak Sisi, Kak Mas Jipo, Kak Ali Fahmi, Kak Adrian, Kak Haidir.
kami skip poin tadi-tadi juga karena udah hilang gitu. Oke. Okay. Nih. SS. Oke. Okay. Thank you guys. Thank you. Bye bye. Cikirin shot, dah.